Terima kasih Dato' Sri Pengerusi. Kementerian Sains telah menunjukkan bajet yang seimbang antara pengurusan 586.19 juta dan pembangunan 551.35 juta. Merujuk kepada pada B30 butiran 01020 Dasar Sains, Teknologi dan Inovasi STI yang berjumlah 19.4 juta, soalan saya, bilakah Dasar Sains, Teknologi dan Inovasi yang telah disemak semula akan diedar untuk pengetahuan umum? Bolehkah Sains Outlook yang telah dikeluarkan oleh Akademi Sains diedar kepada ahli-ahli Dewan Yang Mulia ini untuk pengetahuan Yang Berhormat sekalian? Butiran 02.0300 Pusat Sains Negara berjumlah 12.16 juta. Adakah jumlah ini merangkumi semua pusat sains negara yang ada di seluruh Malaysia? Soalan saya, berapa banyak pusat sains yang ada di seluruh Malaysia ini dan adakah ia termasuk Sabah? Oleh kerana pengunjung pusat sains negara ini dikenakan bayaran, berapakah jumlah pendapatan yang dikutip sebagai usaha mengurangkan beban kementerian? Adakah merujuk, saya bincang sekali dengan P30 butiran 00604 pusat sains negara yang berjumlah 25.8 juta, adakah ia hanya untuk pembinaan pusat sains negara Sabah ataupun ada lagi di tempat lain? Butiran 02.0400 standard Malaysia yang berjumlah 16.56 juta, adakah ia di bawah SIRIM atau institusi berasingan? Saya kira tentu setiap penggunaan standard Malaysia akan dikenakan bayaran yang mungkin boleh diseimbangkan atau berdapat pulangan balik untuk kementerian. Berapakah jumlah pendapatan tahunan yang dipenuhi oleh kerajaan? Adakah bawah P30 butiran 00100 SIRIM Berhad berjumlah 27.1 juta melibatkan pembinaan bangunan baru ataupun untuk membantu industri dalam mengkomersialkan produk mereka? Merujuk butiran 02.0100 kimia berjumlah 99.34 juta antara peruntukan yang besar di samping R&D. Saya berharap penjelasan dari segi skop kerja jabatan kimia yang saya fikir agak besar, agak luas, bukan sahaja untuk analisis kimia di bawah kementerian MOSTI, tetapi mungkin tetapi juga untuk kementerian-kementerian lain. Jadi mohon penjelasan yang lengkap, mungkin termasuk kes-kes yang melibatkan kes mahkamah dan sebagainya. Apakah bentuk pembangunan tambahan yang akan dibuat oleh jabatan kimia mengikut P30 butiran 00200 yang berjumlah 52.65 juta. Adakah untuk bangunan ataupun perkara-perkara yang lain? Butiran 03.0100 Agensi Nuklear Malaysia iaitu R&D yang berjumlah 78.51 juta. Saya mohon penjelasan, adakah Nuklear Malaysia ini hanya menumpukan R&D untuk bidang-bidang nuklear saja, iaitu melibatkan radioaktif dan sinaran saja, ataupun bidang-bidang yang lain? Kalau ada, saya mohon penjelasan berserta dengan contoh-contohnya. Dan apakah R&D baru yang akan dilaksanakan mulai tahun 2017 ini yang boleh memberi pendahan kepada masyarakat dan memberi sumbangan besar kepada negara? Merujuk P30 butiran 00900 Agensi Nuklear Malaysia berjumlah 11.93 juta, adakah ia dimanfaatkan untuk pembangunan R&D atau menaik taraf
bangunan di nuklear Malaysia. Saya juga sangat berminat mendapat perincian tentang pembangunan R&D yang dibuat melalui peruntukan P30 butiran 00800, program penyelidikan dan pembangunan R&D yang jumlah 107.5 juta. Butiran 040100 Lembaga Pelesenan Tenaga Atom LPTA, saya berminat untuk mendapatkan penjelasan syarikat-syarikat ataupun klasifikasi bentuk-bentuk aktiviti yang diselia oleh LPTA mengikut bidang-bidang yang tertentu lah. Kerana saya kira tentu dia banyak syarikat-syarikat yang mungkin tidak diketahui oleh umum bahawa mereka telah menggunakan sama ada bahan radioaktif atau sinaran ataupun peralatan-peralatan yang mengeluarkan sinaran untuk kegunaan processing produk-produk mereka. Saya juga ingin mendapat penjelasan perincian P30 butiran 00605 bahagian teknologi kebangsaan biotek dan butiran 01600 cyber security Malaysia yang berjumlah 33.2 juta yang saya dengan ikhlas menyatakan saya tidak ada pengetahuan mengenai ini dan saya minta penjelasan. Saya berharap yang terakhir ada bawah kepala P30 butiran 02100 commercialization of R&D fund CRDF berjumlah 40 juta. Saya dah berharap dapat mencapai hasrat kementerian untuk membantu penyelidik bagi mengkomersialkan produk mereka, terutama yang mendapat fund, umpamanya Technofund dan sebagainya. Jadi saya nak merujuk juga syarikat yang saya pernah sebut, syarikat roda yang mengeluarkan motosikal elektrik mendapat Technofund, kalau tak silap saya 2.3 juta. Jadi dengan peruntukan yang ada sedikit ini, saya berharap kementerian mesti dapat terus membantu syarikat produk ini mengkomersialkan motosikal elektrik yang telah dibangunkan di Sungai Petani untuk membantu merealisasikan negara hijau. Sekian, terima kasih. Tadi saya sebut